Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan unboxing sebuah mouse dari Huawei. Ini dia mouse-nya. Packagingnya sederhana seperti ini. Saya kira awalnya ini kayak Magic Mouse. Ternyata dia pakai baterai eksternal. Ya. Berapa ini baterainya? A2. Seperti ini ya. Boxnya bagian belakangnya ada cara penggunaannya, spesifikasinya juga ada. Ini langsung kita buka aja. Oke, kosong. Oke, di sini ada box lagi jatuh ya, isinya adalah kitab-kitab atau buku pengguna quick start guide bahasa Inggris sama Mandarin. Iyalah, oh, ini bahasa apa yang atas yang ini, pokoknya buku penggunaan, cara penggunaan lah. Oke, di sini kita langsung dapat baterainya juga ya, merek Excel Kalin. Itu ini mouse nya ada tulisan Huawei nya ini. Ini langsung kita buka aja. Oke, kita kletek. Ush, tempel mana ya? Di sini lah. Oke, seperti ini. Nah, cara masukinnya tadi kalau nggak salah ini dibuka ya. Ini baterainya maksudnya. Jadi ini nggak pakai dongle-donggelan lagi. Bluetooth, pure Bluetooth. Terus jatuh. Nah, di sini ternyata dia pakainya sistem magnet ya. Ada dua magnet di sini. Tuh, tempat baterainya menyilang kayak gini, cross. Kita masukin aja lah baterainya. Oh, langsung ada nyala-nyalanya. Ini langsung di on. Nah, langsung ada warna biru. Ini sensornya di sini nih. Oh, kalau ke bawahin lagi ya, nggak ada. Ada off on sama logo Bluetooth. Ya gitulah pokoknya. Terus tutup lagi. Kalau udah dipasang baterai tutup lagi. Jadi ini tipis banget ya. Itu kalau buat grip-grip yang apa sih istilahnya? Takutnya nggak terlalu nyaman. Suaranya juga kayak gini nih. Nggak silent. Oke, itu aja mouse dari Huawei, simple seperti ini. Nah, kalau bisa buat yang bisa dicas pakai USB Type C atau enggak wireless ya, biar bagus gitu, keren. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kritik, saran ataupun yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.